بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 15.5.24 bersama dengan 6 Zulqa'dah 1445, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nisa, surah yang keempat, akhir juzuk yang keempat. Hari ini akhir juzuk keempat, ayat dia 22-23. InsyaAllah ayat 24 kita masuk juzuk yang kelima. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata orang, berjalan sehari satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tapi kita dapat tamatkan empat juzuk pengajian kita secara ringkas-ringkas. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun ringkas, kita akan dapat memahami ayat-ayat yang kita pelajari, dapat menghayatinya dan beramal dengannya. Ayat yang kita belajar hari ini iaitu ayat 22 dan 23 surah An-Nisa. Ayat ini ayat larangan, al-muharramatu minan nisa. Bahasa Arab kata al-muharramatu minan nisa, orang-orang yang haram dikahwini dari kalangan wanita. Mana wanita ini yang kita senarai ini, iaitulah orang yang haram dinikahi. Yang pertama, mak tiri. Mak tiri, bini ayah, tak kira lah bini dia yang keberapa, hak dulu ke, yang kemudian ke, yang pentingnya orang perempuan ni pernah jadi isteri kepada bapak kita. Mak tiri dia panggil. Satu. Kemudian dalam ayat 23, Allah senaraikan 6 kategori. Dia tak panggil 6 orang dah, 6 kategori wanita-wanita yang tidak boleh dikahwini. Kena belajar ni, kena belajar ilmu ni. InsyaAllah kita akan huraikan secara ringkas satu persatu 6 kategori wanita yang tidak boleh dikahwini. Sekaligus ayat-ayat yang kita baca ini nak membatalkan perangai buruk, adab yang tidak baik yang dilakukan oleh puak-puak jahiliah zaman dulu. Dan ayat ini terbatal, membatalkan adab-adab yang buruk sampai ke hari kiamat. Panjang ni. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, kita buka muka surat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Panjang ayat ni. Ayat ni panjang tapi dia sekaligus habis dah. Dia bawa sekali orang panggil sekali agungnya kata. Baik. Tengok ayat 22 dulu. Ayat 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu. Mana-mana wanita yang telah dikahwini oleh ayah, anak jangan duk itai tengok. Ai. Hey, orang tua ni mati, kita ganti pula. No. Itu penghormatan seorang ibu. Nama dia illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu, masa jahiliah dulu. Itu nak buat macam mana, benda dah berlaku tapi nak ulang balik, jangan. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam sistem perkahwinan. Nah, kita tengok munasabah ayat. Dia panggil munasabah ayat ni dengan ayat sebelumnya apa? Al-munasabah bayyanallahu ta'ala sabiqan. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan hukum berkahwin dengan anak yatim. Dan anak yatim kalau nak kahwin mesti berlaku adil, bagi mas kahwin baik-baik. Jangankan nak rampas harta dia, maknanya nak nikah sungguh lah, jangan ambil kesempatan di atas kelemahan budak tu. Dan Allah Ta'ala juga telah berwasiat agar bergaulah dengan isteri dengan cara baik, jangan ambil emas kahwin mereka secara zalim atau menghalang mereka daripada nak kahwin. Maka datang ayat ini, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita iaitu larangan berkahwin orang-orang yang haram dinikahi. Selain daripada kenak pada anak yatim tadi, jangan duduk tengok, duduk telio ke mak tiri. Hai. Ada ni orang tua umur 65 tahun dah kaya raya, dia menikah dengan budak umur belasan tahun atau 20 tahun. Anak dia sendiri, ayah kalau ayah umur 70, anak dia 40 tahun lebih, kat 50 anak. Ini telio lah ke mak tiri, ini baru 20. Ha, jadi Allah Ta'ala sekat. Tutup pintu, orang kata tutup pintu, gak, tak boleh. Ha, sebab itu kita tengok kepada sabab nuzul ayat ini. Kenapa turun ayat? An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, kana ahlul jahiliyyati, orang jahiliyah dulu mengharamkan perkahwinan dengan keluarga terdekat. Tak boleh menikah dengan adik-beradik, dengan mak saudara, anak saudara, tak boleh. Illam ra'atal ab, kecuali isteri ayah. Ha, dia kira hak ni makcik ni baru mari. Tak, nikah dengan ayah dia 4-5 boleh mati orang tua tu. Ha, jadi anak dia boleh ganti. Ha, itu adat jahiliah, boleh menikah dengan mak tiri. Wal jama' bainal ukhtaini, boleh kahwin dua beradik. Contohnya, dia nikah dengan kakak. Eh, adik dia apa comel juga, nikah dengan adik pula. Tengok adik seorang lagi kenal pula, nikah pula. Jadi habis raga kata orang, nyambit dia belaka. Itu jahiliah. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran ini, la tankihu ma nakaha aba'ikum minan nisa illa ma qad salaf, sampai kepada ayat 23. Maknanya Allah senaraikan, senarai
orang-orang yang haram dinikahi tak boleh dikawini. Jadi senara ini sudah jelas. Jadi tak boleh lagi lah duduk main kacau-kacau lagi. Maka dalam ayat ini jelas Allah kata la tankihu ay la tatazawwaju ayyuhal mu'minun zaujati abaikum min ba'di. Isteri-isteri ayahmu mujang hidup intai tengok. Ha. Hak lepas-lepas dah zaman jahiliah tu itu cerita lainlah. Kan? Karena itu kata Ar-Razi dalam apa ni? Dalam tafsir dia, maaf, kita tak bagi tahu ya, sabab nuzul tadi dia punya riwayat dia rawahu Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir dengan sanad yang sahih, hadis Ibnu Abbas tadi. Kemudian mari ayat ini, mari kata Ar-Razi ajma'u ai al-mufassirun, ulama-ulama tafsir berijma' bahawa sabab turun ayat ini nak melarang orang-orang Islam kahwin dengan mak tiri. Mak tiri sebabnya zaman jahiliah dia boleh. Zaman jahiliah dia boleh. Bila mari Islam kata la, menghormati ibu itu besar kedudukannya. Baik. Kata Abu Saud, bukan ayah sajalah, bini tok ke, bini tok ayah dia ke, yang pentingnya tak boleh ambil lah daripada ayah dia, bini tok, opah, nenek, tiri dia tak boleh ambil belakang. Apakah hikmat? Ha, ini penting ni, kita nak belajar sikit hikmah. Kenapa tak boleh kahwin dengan tok, tak boleh kahwin dengan mak tiri itu kenapa? Ha, tengok. Ulama-ulama ni dia kaji, para jemaah sekalian. Dia kaji. Dia kata, wa min hikmati tahrimi nikah manakahal abad. Sebab hikmahnya haram nikah dengan mak tiri ni, ada tiga dimensi, tiga pengiktibaran. Yang pertama, isteri ayah ni macam mak kita lah. Dia muda setara mana pun, awak kena panggil mak, ibu. Masyarakat kita Kelantan ni, kalau ayah kahwin lain ke, tok kahwin lain ke, bini dia tu, biasa orang panggil mak su. Mak su. Ya. Ni mak su ni, mak su baru ni. Jadi anak cucu jangan duduk tengok ke mak su. Telio kau orang tua tu buat apa? Tak boleh. Kalau tok dia menikah dengan orang tua juga, cucu pun tak saya tengok. Jangan tu, jangan kacau. Nak menikah dia pada-pada lah. Ramai ni sahabat-sahabat kita yang kematian isteri, tak saya nikah dengan muda lah. Dia kata apa ustaz? Cari orang muda lah itu sikit. Orang panggil segar sikit lah. Nak ngajar pun semangat. Dia kata malah nak duduk ke baby. Sedap juga ayat dia. Malah nak duduk ke baby dah kita tua ni. Ya. Jaga cucu lah pula. Ya. Satu. Selanjutnya dia takut duduk berebut dengan anak. Tukar dengan anak-anak tina rumah tu. Jadi cari mak lah. Jadi orang tua-tua. Itu masih pandangnya masing-masing lah. Itu pandangnya. Baik. Yang pertamanya, mak tiri ni bimanzilatil kita kena hormat dia sebagai ibu. Macam nak nikah dengan mak. Yang kedua, Allah yakhlifal ibnu abah. Janganlah anak jadi pengganti ayah. Semalam kita cerita tentang apa ni, saling kapek, tukar kapek, tukar dreba kata orang. Batu ada, kalau nikah dengan kakak, kakak mati boleh ambil adik, ambil anak saudara gitu. Tapi dengan ayah, dengan mak tiri, no, jangan nak main tukar dreba, tidak boleh, tidak mungkin. Sebab apa? Satu orang panggil penghormatan kepada seorang ibu, seorang wanita yang pernah menjadi mak kita, pernah di apa ni bersama dengan ayah kita, tidak boleh. Sebabnya biasanya orang pernah kahwin ni dia ada nostalgia. Nostalgia. Manakala dia benci ke pak dulu, kalau anak mari ganti pula, anak sekali dengan anak dia akan dibenci oleh wanita ni, dan macam-macam lah dia panggil. Yang ketiga, Allah takuna hunaka syubhatul irsi li zaujatil ab. Jadi jangan jadi macam orang jahiliah juga yang mempusakai isteri ayah dia. Jadi bila ayah mati, pakai ambil bini ayah. Kan dalam ayat lepas kan kita dah baca la yahilu lakum an tarithun nisa'a karha. Itu maknanya jangan jadikan wanita tu bahan pusaka. Macam ayah kita tinggal harta, tinggal kereta, tinggal kebun, kita boleh pusaka. Janganlah dia tinggal bini buat pusaka juga. No. Itu dia panggil hikmah
Secara ringkasnya, kenapa tidak dibenarkan mencari apa ni, mengambil ibu tiri sebagai istri? Allah Ta'ala sebut di sini, innahu kana fahsyatan. Dengar ni, siapa dia buat juga, ini perbuatan keji. Satu, wa maqtan, suatu apa ni, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sa'a sabila, buruk cara hidup seperti ini. Siapa dia tu? Maksud dulu jadi bini kita. Jadi nampak, okay. Orang lantai kata nampak tak puk sangat. Tak puk ni mana orang tak betul jalan. Kalau tak ada orang perempuan lain, munuk mengoraknya, patutlah gaji pergi rumah hayuh masa sakit dulu pun. Dia hitam mak tinggi rupanya. Dia hitam gawel. No. Jadi kata dia, jadi kategori yang pertama ini, kategori nikahul muqt, perkahwinan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan gambaran yang buruk Tuhan kata fahishatan, keji, wa maqtan, dimurkai. Cukuplah dua ni pun. Wasa asabila, langkah jalan yang buruk bagi seorang anak pergi kahwin dengan mak tiri. Tamatlah kita ayat 22. Sekarang kita masuk kepada ayat 23. Kita akan cari dia panggil 6 sebab. Pada itulah kata ulama nikah ni atau ulama faraid, dia kata al-muharramat tu haram nikah tu dengan 3 sebab. Satu, nasab, keturunan, tanda ini. Dia panggil an-nasab, al-qarabah, keturunan. Yang kedua, al-musaharah, dengan sebab mertua merantu, dengan sebab perkahwinan, berbesan mentua menantu. Yang ketiga, ar-radha, dengan sebab penyusuan. Dengan sebab penyusuan. Jadi 3 kategori ni kita akan pecah kepada 6 kategori wanita yang tak boleh dikahwini. Wanita yang tidak boleh dikahwini. Baik, kita ambil yang pertama. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut. Yang pertama, ibu kamu. Tulis pelajar. Kategori yang pertama dia panggil nikah al-usul, berkahwin dengan asal kita. Mak kita, nenek kita, opah kita, siapa dia pun ke atas. Ummahat tu termasuk semua sekali. Ibu, nenek, opah, tok ye, tok cek, semua tu haram berlaku nikah. Sebab penghormatan kita kepada tok nenek. Satu. Nombor 2, dia panggil nikah al-furu', berkahwin dengan cabang. Cabang kita siapa dia? Wa banatukum. Banat tu dia panggil cabang. Anak-anak perempuan kamu, cucu-cucu, cicit-cicit, ciak-ciak, semua sekali dia, asalkan dia mari daripada sulbi kamu, mak dia tu mari daripada sulbi kamu, ataupun anakmu sendiri, cucu kamu, turun-temurun, itu dia panggil al-furu', maknanya cabang kita, ranting kita, kita panggil cabang kita lah, cabang kita ni. 2, tulis nombor. Yang ketiga, wa akhawatukum, wa akhawatukum, saudara-saudara kamu, adik-beradik kamu, adik-beradik kamu, itu dia panggil akhawat. Siapa dia akhawat? Adik-beradik. Jadi adik-beradik ni tidak boleh nikah dengan dia, tak kira daripada mana. Wa ammatukum, mak saudara, adik-beradik ayah. Wa khalatukum, wa khalatukum, itu dia panggil itu mak saudara, adik-beradik ibu. Dia beza arak ni. Kalau mak saudara kita adik-beradik ayah, dia panggil ammah. Ammah. Ibu saudara, adik-beradik ibu kita, adik-beradik umi kita, itu dia panggil khalah. Bezalah, pasal tu dia panggil khalah. Ini khalah, khalati. Ini mak saudara saya belah mak. Ammati, mak saudara saya sebelah bapa. Dan kita orang juga panggil khalah juga kepada makcik-makcik.
Macam kalau kita orang tua kak, macam kita anti lah, ni khalah. Boleh juga panggil khalah kepada kepada orang lain. Tetapi kalau khalah dari keturunan, adik-adik mak, ammah keturunan, adik-adik ayah. Tapi panggil umum boleh. Kita kata ammah, ya ammah, jadi ya makcik, ya khalah, boleh. Boleh panggil. Itu dia panggil al-hawashi, nikah al-hawashi. Al-hawashi maknanya ranting-ranting lagi orang lain. Sebab dia ni adik-beradik. Adik-beradik ni mari daripada perut ibu yang sama, tapi dia gigit. Bukan anak kita dah lah. Bukan mari daripada sulbi kita, mari daripada sulbi ayah kita. Jadi dia ni akhawatukum, adik-beradik kamu, semua adik-beradik. Sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebelah ayah, ataupun adik-beradik sebelah ibu. Tak ada belakang. Wa akhawatukum. Dan ataupun hawashi yang jauh sikit laginya dari sebelah ayah kita, dia panggil siapa dia? Mak saudara, ammah wal khalat wa ammatikum. Termasuklah tok-tok saudara semua tak boleh berlakon. Ha. Kemudian cabang juga daripada adik-beradik kita, tengok ni. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Tulis nombor apa tu? Letak nombor. Dan yang keenam, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan. Nah, ini dia panggil kategori yang ketiga ni, hawashi. Hawashi ni adik-beradik, mak-mak saudara dan anak-anak saudara. Nah, itu dia panggil semua tu hawashi. Tak kira lah itu orang kita bincang ni yang perempuan, yang laki-laki belah lain pula. Jadi yang kita nak bincang ni perempuan yang tak boleh dikahwini. Kategori yang keempat, boleh. Kategori yang keempat, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, mak susuan. Mak susuan ni orang yang beri susu kepada kita ketika masih lagi umur 2 tahun ke bawah. Waktu budak baby lagi boleh. Macam kita hari ni kan, ada setengah orang tu dia tak ada anak. Bila tak ada anak, dia nak ambil anak angkat, ambil baby yang kecil, baru beranak ke umur 6 bulan ke bawah setahun ke, jangan lebih daripada tu, jangan lebih daripada 2 tahun. Susukan dia mengikut mazhab Syafi'i, la yathbut bi aqal min khams radaat, tak kurang daripada 5 kali kenyang. Tak kurang daripada berapa kali? 5 kali kenyang. Jadi kita kena bui anak susu kita ni 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Ada lagi mazhab lain kata 3 kali. Jadi sekurang-kurangnya apa ni orang panggil minimanya 3 kali mengikut dalam mazhab lain, tapi mazhab Syafi'i dengan Hanbali kata lah 5 kali kenyang. Maknanya kita ambil budak ni bui susu, dia isap sampai dia berhenti. Tidak, kenyang sekali. Nanti malam kagak susu pula. Kenyang pula. 5 kali kenyang jadilah anak susu. Mudah ya kita. Lo ni masalahnya mak susu dia tu tak tahu duk mana. Duk Australia, duk New Zealand, hati payah. Nah, jadi anak susu ni kita. Jadi masalah susu ni kita bincang semula lah. Ini nak tahu kategori sajalah. Kalau tidak panjang pula kita punya perbahasan. Dan wal apa ni, apa ayat ni? Wa akhawatukum minar radha'ah, dan adik-beradik kamu susuan. Adik-beradik susuan kita. Panjang ni syarah hari ni. Tak syarah ke takut tak faham. Baik, gini. Nama apa budak ni? Awak mu nama apa? Ibrahim. Ibrahim gi nyusu dengan makcik Esah. Makcik Esah ni dia ada anak 5 orang lagi. Ada nama, ada Doloh, ada Mamat, ada Yusuf, ada Saleh, ada Amek Tok, ada 5 orang. Tak. Anak makcik Esah. Jadi bila Ibrahim mari susu dengan makcik Esah, semua anak dia ni jadi adik-beradik susuan saja. Ibrahim seorang ya. Adik-beradik Ibrahim hak nama Yusuf, nama apa tu tak masuk. Jadi wa akhawatukum minar radha'ah, kita mari menyusu dengan makcik ni, jadi anak makcik ni semua sekali jadi adik-beradik susuan
Itu dia panggil wa akhawatukum minar rada'ah, adik-beradik susuan. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, wa ummahatun nisaikum. Wa ummahatun nisaikum. Tulis. Kategori yang kelima, ma yahrumu bisababil musaharah. Wanita haram dikahwini dengan sebab perkahwinan. Dengan sebab hasil perkahwinan, pernikahan, maka tak boleh kahwin dengan dia. Siapa dia? Tengok. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu isteri kamu. Mana kita menikah dengan wanita isteri kita tu, mak dia tu jadi mak mertua kita, nenek dia, opah dia jadi nenek kita. Kalau bercerai pun tak boleh kahwin lagi dengan mak. Nah, jangan kata ai. Ada setengah orang ni anak uduh mak comel. Berlaku tidak? Sudah-sudah menikah ai tukar ambil mak eh. No, anak dia no ayuh. Ayuh dia nya tak comel. Mak dia comel. Bisik ngutuk email, tu email. Tukar, tukar. Tapi lepas akad nikah dah lah. Lepas akad nikah dah. Tukar tu email. Biar tua-tua sikit pun nampak comel mak dengan anak tak jadi. No. Akad nikah dia dengan anak, langsung ibu sudah jadi mak mertua kita, tak boleh nak tukar lagi. Transfer tak boleh. Dia beza kalau akad nikah dengan mak ya, ada. Baik, sebentar lagi. Jadi bisababil musaharah, dengan sebab kita kahwin jadi mertua, habis tak boleh kahwin berlaku dengan siapa-siapa lepas pada tu. Jadi perkahwinan, dengan sebab perkahwinan tiga orang tak boleh dikahwini. Yang pertama mak mertua, yang kedua tengok ni, wa apa ni, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak tiri dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri kamu yang telah kamu campuri. Maknanya bila dia kahwin dengan ibu, anak isteri ni semua jadi anak tiri dia, tak boleh kahwin dengan dia. Tak boleh kahwin dengan dia. Itu dia punya kaedah. Dia punya kaedah nikahnya. Tapi syaratnya rabaib itu maknanya dia sudah bergaul, sudah bercampur dengan isteri dia. Dia sudah duduk sama dengan isteri. Tapi kalau baru akad nikah, tengok anak comel pula, mak tua, mak cik, tokalah weh deh, mak tua tu. Wi anak dia kena. Allah, mu kata nak kaku. Dok yang tak tahu ke mak cik ada anak. Anak dia pula janda, anak lima nak tuluh orang tua, tuluh ni lah, tuluh tua ni biar gitu lah. Tak, masih lagi ada peluang. Sebab Allah kata apa? Ni, dengar ni. Tetapi kalau kamu belum campur mereka, belum campur, maknanya belum melakukan persetubuhan dengan isteri itu, dan kamu pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan anak dia. Nah, itu beza. Kahwin dengan mak, selagi tak bergaul dengan mak tu, boleh lagi nikah dengan anak. Cerai mak, ambil anak. Tapi kahwin dengan anak, mak, no. Itu penghormatan kepada seorang ibu. Habislah kita. Yang ketiga, kategori yang ketiga dalam bab perkahwinan ini, wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan haram juga berkahwin bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Maknanya anak kita natulah menatu. Natu kita ni nikah dengan anak kita. Lepas tu anak baloh dua tu bercerai. Gini rame. Siya kamu, biar ayuh ambil nak. Jangan ayuh pun jangan duduk tolu nak menikah dengan menantu. Tidak boleh. Itu dia panggil wahala'il. Maknanya dalam kategori perkahwinan ni, tiga orang tak boleh kahwin. Tiga kategori, ibu mertua, anak-anak kepada isteri yang telah digawili ibu dia, dan menantu isteri kepada anak sendiri. Kalau anak angkat tak kira. Orang ni paruh anak akak. Lepas tu mari dia bercerai dua tu. Nak ambil anak, boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala batalkan isteri Zaid dengan Zainab, Allah Ta'ala kahwinkan Zainab dengan Nabi SAW untuk membatalkan adab yang mengatakan anak angkat itu sebagai anak. Kita kata tidak. Habislah kita. Panjang ni. Ni kita kena kategori dulu. Baik, yang keenam. Tulis yang keenam.
wa antajma'u bainal ukhtain. Ah, ini dia panggil kategori yang keenam, kategori bisababin 'arid, haram bersebab, sebab sementara. Dia panggil haram dengan sebab sementara. Apa dia? Dan jangan kamu campur menghimpunkan dua beradik sekaligus. Jangan himpun dua beradik sekaligus, jangan. Ni kau dengan kakak, nak adik pula, macam jahiliah tadi. Allah kata tak, illa ma qad salah, kecuali benda yang berlaku dah zaman jahiliah dulu. Kalau masih Islam, dua beradik bawahmu, pilih seorang. Nak kakak ke nak adik, hal lain cerai. Tidak boleh. Dalam Islam tidak membenarkan orang panggil dua beradik, tiga beradik duduk di bawah satu orang. Tak mungkin. Kalau tukar adik tak apa. Contohnya abang nikah, abang ni nikah dengan adik dia. Dia gini nikah dengan adik orang ni. Itu boleh. Tapi dia sendiri nak campur dua, lah. Sama juga adik beradik ke, mak saudara ke, tak boleh. Mak saudara dengan anak saudara, dia nikah dengan mak saudara dulu. Lepas tu acak pergi mak saudara tengok, eh anak saudara comel, nikah seorang lagi, lah. Nah, tak boleh jamak. Nak juga boleh. Cerai dengan kakak, ambil adik. Cerai mak saudara, ambil anak saudara. Itu boleh, tapi kalau campur tidak boleh. Baiklah, habislah kategori. Wa ka inna Allah kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Boleh faham dah tak? Kategori 6 kategori tak boleh kahwin. Sekarang ni kita masuk pada tafsir secara ringkas. Tafsir secara ringkas. Anda tak urah panjanglah supaya tak panjang. Baiklah, kita pergi kepada balik kepada tafsir kita. Tafsir ayat hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ayat Allah Ta'ala haramkan ke atas kamu, wahai orang laki-laki, kahwin dengan mak-mak kamu, ibu kamu ke, mak tiri, apa ni, mak tiri kita bincang dalam ayat 22 tadi. Ni hak keturunan. Dan 6 kategori tadi tidak boleh kahwin, termasuklah ibu susuan. Dan adik-beradik susuan tidak dibenarkan berkahwin. Tak boleh nikah. Ini jelas daripada Quran. Daripada hadis pula mana? Dalam pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibu susuan. Kan? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang cadangkan Nabi ni menikah dengan sepupu dia, anak kepada Sayyidina Hamzah. Dia kata Rasulullah, Hamzah wafat syahid dalam peperangan Uhud. Anak dia ni, Rasulullah ambillah wa isteri. Sepupu, nikah sepupu boleh tak boleh? Boleh. Tapi Nabi kata, la tahilluli, dia tak halal kepada aku. Sebab apa? Nabi dengan Hamzah ni nyusu sekali. Jadi, budak ni jadi anak saudara susuan. Bukan lagi sepupu. Sepupu boleh nikah. Tapi jadi anak saudara susuan, tak boleh nikah lagi. Nabi kata, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram dengan sebab susuan itu sebagaimana haram dengan sebab keturunan dalam bab perkahwinan. Molek, dalam bab perkahwinan, dalam bab apa ni, khalwat. Tapi dalam bab pusaka, awak tak masuk. Yang kata, support, no. Pusaka keturunan, yang ni dalam bab susuan ni dalam bab, dalam bab aurat, dalam bab aurat dia panggil, dalam bab aurat boleh situ. Baiklah. Yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Dua kali Nabi kita ulang, sekali hadis Ibnu Abbas riwayat oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis Aisyah Nabi kata fa innahu yahrum minan radha ma yahrum minan nasab. Haram dengan sebab susuan sebagaimana haram dengan sebab keturunan. Hadis ini rawahu Muslim. Beres. Kemudian kita pergi kepada wa ummahatun nisaikum, isteri, ibu kepada isteri kamu. Dia panggil apa? Mak mertua. Jadi penghormatan pada mak mertua ni lepas kita akad nikah ke, pali ke, boleh salih dengan mak mertua, boleh cium tangan dah. Terima kasihlah mak kerana berikan anak awak ni kepada saya. Jadi boleh salih. Mak mertua pun jangan duduk lapik lagi. Tak dah, natu dah tu. Setengah makcik ni malu-malu lapik. No, tak payah lapik.
menantu. Kita boleh bersalah dengan mak mertua. Anak bini dia pun boleh bersalah dengan ayah kita dah. Sudah jadi menantu dah. Itu dia bang. Dan warabaib, adapun rabaib ni anak kepada isteri. Orang ni kahwin dengan makcik ada anak. Anak kepada isteri tu masih lagi belum haram, sakat akad nikah saja, sehinggalah duduk dengan ibu dia. Tutup pintu dengan mak dia. Sudah-sudah keluar pintu, mari tengok anak jamin nak ambil. No, tidak boleh lagi. Mana tutup pintu dengan imbarat kepada jamak tumuhum, yang kamu sudah melakukan jimak dengan mak dia. Hei, orang tak capur apa ni, sudu yang sama dalam dua mangkuk. No, tidak boleh. Ibarat gitulah. Tak, ana tak hurai panjang ni, ana ambil kategori saja. Sebab kalau nak hurai satu-satu dalam kitab fiqh baru dia detail. Kemudian larangan lagi, wa antajma'u bainal ukhabai. Dalam ayat Quran kata wa halailu abna'abni. Wa rabaik, rabaik itu maknanya hak kita jaga. Kalau isteri ni kahwin, anak dia tak lain. Anak dia bersada. Sama jugalah. Ulama hadis kata, ulama tafsir kata, dalam Quran kata anak-anak isteri kamu yang kamu jaga dia. Jadi kalau kita tak jaga, macam kita orang ni kahwin, isteri makcik ni ada anak bersada, tak jaga dah lah, ada suami dah dia, tetap juga sama. Itu dia panggil sebut jaga tu ghalib kebiasaannya. Baik, wa antajma'u bainal ukhtaini, dan jangan sekali-kali kamu campur dua beradik, tak boleh. Dalam hadis pernah berlaku satu kes, Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Dia ni sayang ke adik dia, nak masuk syurga juga. Apa ni dia kata, Rasulullah nikah dengan adik kita. Nabi marah, fa innahu la tahillu li. Ummu Habibah, jangan duk provokasi gini, jangan duk tawa adikmu, tak halal selagi kakak dia ada sini. Maknanya tak boleh campur dua adik-beradik, mak saudara dengan anak saudara, tak boleh duduk sekali. Jadi bini tak boleh. Nabi kata apa? La ta'rudna alayya banatikunna wala akhawatikum. Mu jangan duduk tunjuk anakmu ke, anak-anak tirimu ke, adik-beradikmu, jangan tunjuk pada aku. Tidak boleh campur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa antajma'u bainal ukhtaini. Tak boleh campur antara dua adik-beradik. Termasuk juga lah, tak boleh campur adik-beradik, dan tak boleh campur juga siapa tadi, tak boleh campur mak saudara dengan anak saudara. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi sebut tak boleh campur dengan adik-beradik. Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain, nahan Nabi an tunkahal maru ala ammatiha au khalatiha. Nabi kita larang kahwin seorang perempuan campur dengan mak saudara dia. Nikah anak saudara dulu, pas tengok mak saudara dia tak ada orang bercara, nah, ibu tunggal pula sedih, tak ada nikah dengan apa ni, nikah dengan orang ni, tak boleh. Itu dia panggil kaedah dia lah. Baiklah, Allah kata apa, wa uhilla lakum apa ni illa ma qad salaf, kecuali hak benda lepas dah, mana zaman jahiliyah. Orang ni kita kata zaman dia belum Islam lah. Kalau kita zaman kita ini dia panggil non muslim. Orang ni belum Islam dulu, dia nikah dua lagu ni, adik-beradik, mak saudara sekali. Bila masuk Islam, elak, pilih satu, nak mak saudara ke nak anak saudara, nak kakak ke nak adik, lepas seorang. Itu sebab itulah undang-undang apa ni, Islam ni dia maafkan yang lepas, tapi yang akan datang diperbetulkan. Tapi zaman jahiliyah tu, zaman kita lah ni, kalau ada lagi orang menikah dengan adik-beradik, nikah berat dah ni, munggu haram. Sudah jelas dalam Quran 1400 tahun dulu sudah jelas haram benar ni. Jangan duduk main lagi lah. Baik, para jemaah sekalian, tamaklah secara ringkas. Boleh faham atau tak? Jadi hari ni kita nak belajar kategori orang-orang yang tidak boleh dikahwini. 7 kategori, nikah yang dimurkai, nikah dengan mak tiri, kemudian 6 kumpulan.
Adapun bagaimana nak detail, nak jadi anak susuan, insyaAllah dalam bab dia nantilah. Dan bila sampai kepada ayat susuan, insyaAllah kita huraikan di sana. Kita hurai di sana secara detail, secara panjang lebar, biiznillahi azza wa jalla. Baiklah, sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Yang pertama, la tankihu ma nakaha abaikum minan nisa' illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa sa' wa maqtan wa sa' sabila. Larangan keras mu jangan nikah dengan isteri ayahmu. Kenapa? Perbuatan ini keji, mungkar dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kata ulama, anna nikahal maharim ashaddu minaz zina. Nikah dengan mahram, dengan orang yang tak boleh dikahwini ini, lebih dahsyat daripada zina. Lebih dahsyat daripada zina. Sebab Allah Ta'ala sebut sini 3. Fahishah, wa maqtan, wa sa'asabila. 3 sekali, 3 serangkai hukuman yang berat. Nikah zina tu dahsyat, fahishatan, dimurkai oleh, tapi hak ni lebih teruk daripada zina. Tengok, dalam ayat zina, tanda pelajar. Ini ilmu, ilmu dia panggil maudu'i. Dalam ayat zina surah Al-Isra, tanda surah Al-Isra ayat 32, Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina, zina ni keji dan buruk jalan dia. Tapi dalam bab nikah dengan mak tiri ni, 3 Tuhan kembar, fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dahsyat, lebih teruk daripada zina. Karena itulah ramai ulama tafsir mengatakan man zana bimra'atin min maharimihi, siapa dia berzina dengan mahram dia ataupun kahwin dengan mahram, yurjam, orang ini kena rejam walaupun dia muhsan, dia tak pernah kahwin. Kalau undang-undang rejam untuk orang kahwin dah, tapi dalam bab nikah kata berzina dengan keluarga dekat dengan mahram ni, direjam walaupun dia tu anak tak pernah nikah lagi. Dahsyat dia punya. Karena nikah zawatil mahrim a'zam min az-zina wa ashad. Di perbuatan ini lebih dahsyat. Maka Allahu akbar. Jadi dari ayat-ayat ini Allah Taala kumpulkan tiga apa ni, kemurkaan, tiga hukum yang begitu dahsyat. Jadi akad nikah yang batal ini, satulah perbuatan keji dan mungkar, jangan sekapa dia buat. Baik, itu yang pertama. Jangan nikah dengan mak tiri, jangan berkendak dengan mak tiri. Istilah orang Kelantan kata berkendak ni maknanya jangan buat jahat dengan mak tiri. Ada orang buat kenak dengan mak tiri. Ya. Ayah dia tak ada, dia pergi tolong gati. Ini bahasa jenis, yalah jahat. Buruk perangai, buruk segala-galanya. Baik, kita pergi kepada ayat 23. Qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Jadi Allah Ta'ala haramkan kahwin dengan mak, ibu termasuk nenek, wa banatukum dan anak-anak perempuan kamu. Dalam keturunan kita ni, asal ke hak nama perempuan dalam keturunan kita semua haram belaka. Yusama bintan, anak perempuan. Daripada anak dia jadi cucu, cucu, cicit, siap, semua sekali haram belaka. Berbeza dengan ayat wasiat. Dalam ayat wasiat Allah kata yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala pesan kepada kamu, harta kamu ni bui kepada anak-anak kamu. Hadza yatanawalu waladahu. Dia pergi ke anak laki-laki, dia tak pergi kepada anak perempuan. Dalam bab pusaka, anak perempuan itu kita boleh, tapi kalau orang ni lalu ke cucu daripada anak perempuan, dia tak pergi asabah, dia tak boleh terima pusaka penuh. Tapi kalau kita tinggal, orang ni tinggal anak laki-laki, tinggal anak laki-laki, lepas tu cucu, anak laki-laki tak ada, cucu cover semua dia punya keadaan. Itu beza dari sudut kahwin, perkahwinan lain, pusaka lain. Jadi dalam bab kahwinan dia pergi ke anak laki-laki, dalam bab pusaka dia pergi, maaf, dalam bab pusaka dia pergi laki-laki, dalam bab perkahwinan kalau kata banatukum semua sekali lalu ke anak perempuan, haram belaka.
Anak lelaki haram, anak perempuan haram. Kena main faraid lah sikit dah. Kita kena main faraid lah sikit dalam masalah ni. Kalau tidak, tak apa nak faham tu. Minta maaf, masa kita terhad. Baik. Tengok ni, Allah kata sebut di akhir di ayat-ayat wahalailu abnaikum alladhina min aslabikum. Tengok turun bawah. Wahalailu abnaikum. Isteri kepada anak-anak kamu dari keturunanmu, dari sulbi kamu. Maknanya kalau anak tiri tak masuk. Ni ada manusia ni dia ambil anak tiri, main ambil anak angkat, bebin dia. Ada tak? Ramai. Dosa besar tu perbuatan tu. Kalau boleh cover, boleh betul balik, betulkanlah sebelum di berbicara adalah kubur yang begitu dahsyat. Jadi bila dia biar dia kak, jadi macam menantu tu, menantu dia lah, menantu angkat, biar tu salah. Budak perempuan ni boleh kahwin dengan pak angkat dia. Kalau nak ceritanya pengharusan, bukan soal nak suruh bini tadi. Itu tiga. Baiklah, yang ketiga, kumpulan yang ketiga, wa ummahatukumul lati ardhanakum, ibu yang menyusu kamu. Jadi di sini ya dulu ala an nafza ummahat, kalau kata ibu, ibu saja dia pergi ke mak, mak yang melahirkan kita. Tapi Allah sebut di sini wa ummahatukumul lati ardhanakum, ada qaid ibu yang menyusukan kamu. Sebab dia tak mau tukar dengan ayat pertama tadi, hurmat alaikum ummahatukum, itu ibu keturunan, ibu nasab. Yani wa ummahatukum allati ardhanakum, ibu yang menyusukan kamu. Jadi beza banyak tu. Maka yang haramnya ibu apa ni, ibu kita lah. Ya tafarran ta anna ummu zaujah min ar-radha la tadkhul. Jadi kalau mak susu pada isteri tak masuk. Kena buat cartau. Baru senara. Orang ni menikah dengan seorang perempuan, kita katalah nama Mek Timur. Mak dia otomatik, mak dia, nenek dia, opah dia masuk laku. Tapi dia ni ada mak susuan. Mak susuan ni dengan dia aja, bukan dengan suami dia tak masuk. Ummu zaujah min ar-radha' la tadkhul. Tak masuk dalam ummahatun nisaikum, tak masuk. Nah, itu kena jelaslah. Nantilah kita detail dalam bab dia nanti insya-Allah. Dalam isu yang ketiga ni, anna labanal fahl muharram. Labanal fahli dia panggil laban susu mari daripada ia tubik susunya isteri, tapi biasa nak mari susu ni mari daripada suami juga. Jadi suami dia tu jadi ayah susu juga, suami dia ayah susu juga, itu dia panggil adik-beradik kita susu. Mudahlah, maknanya dia nyusu dengan wanita, suami dia tu jadi ayah susuan dia. Itu dia panggil laban al-fahl. Jangan punya ayah. Aku nyusu dengan orang tinanya, ayah susuan jadi ayah, adik-adik susuan jadi adik-adik. Itu dipanggil kelebihan dia. Dengan dia, hak kita keliru tadi dengan suami dia. Dengan suami ni masalah. Contohnya orang ni ada mak tiri. Ada mak tiri. Kita dengan mak tiri, tak boleh kahwin lah. Mahram lah kan. Tapi menantu tak boleh. Menantu tak boleh kahwin, tak boleh salah dengan mak tiri isteri tu. Itu lain. Baiklah, yang keempat, wa ummahatu nisaikum, mak kepada isteri kamu, mak mertua. Mak mertua ni haram biduni syarat, dengan boleh. Mak mertua haram tanpa syarat. Akad nikah ya, saja terimalah nikahnya dengan apa ni, mak timu ni sekian-sekian, selesai. Tok Imam kata sah mak dia, mak isteri tu jadi mak mertua kita sampai hari kiamat. Jangan duk mikir nak tukar channel pula. Uduh anak dia nak mak no.
itu penghormatan kepada seorang ibu. Mak dia, nenek dia, opah dia, gila. Berapa lapis lagi ada pun tak boleh lagi. Itu beza mak dengan anak. Nikah dengan anak, mak secara otomatik jadi mak mertua. Tapi nikah dengan ibu belum tentu anak dia jadi tak boleh nak kahwin, kecuali rabaib dakhaltum, dua syarat. Anak tu dia jaga. Ini syarat ni tidak ambil kira. Yang kedua iaitulah nikah isteri itu telah diduduki oleh suami, barulah anak dia haram. Kata orang penghormatan kepada anak tadi lain sikit dengan mak. Nak syarat anak tu jadi anak tiri, mak dia kena bersama dulu. Allahu akbar. Baiklah, kita tamatkan ayat kita yang terakhir. Wahala'ilu abna'ikum, wahala'inu abna'ikum. Isteri kepada anak-anak kamu, yang ni bagi laki-laki pula, menantu perempuan kita, tak boleh lagi. Ayah tua nak tengok, tidak boleh. Maka itulah yang penting bagi kita dalam perbincangan ringkas kita ni. Allah Ta'ala sebut, tak boleh lagi. Bila dia jadi menantu, menantulah. Boleh bersalam, boleh mahram dengan dia. Kita kata alhamdulillah. Allahu akbar. Dan ayat akhir kali, wa antajma'u bainal ukhtaini, tak boleh campur dua beradik satu masa. Tak boleh campur dua mak saudara dengan anak saudara satu masa. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung besok juzuk yang kelima. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, orang-orang yang diharamkan kahwin dalam kategori lain pula. Kategori lain pula, tadi kategori keturunan, perkahwinan dengan sebab perkahwinan, ini dengan sebab agama pula. Wallahu alam. Subhanakallah hamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.